Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali Rico Simanjuntak dan Yusuf Helal mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang. Begitupun dengan Septian Bagaskara, bola sundulannya masih bisa diselamatkan oleh Andre Tani. Pada menit ke-9, Aji Kusuma mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melambung ke atas mister gawang. Pada menit ke-15, Pirza Andika mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Wawan Hendrawan. Pada menit ke-24, giliran Yusuf Helal yang mendapatkan peluang lagi, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Wawan Hendrawan. Dan tepat pada menit ke-26, Yusuf Helal berhasil mencetak gol melalui titik penalti dan membawa Persija Jakarta unggul 1-0 atas Ran Nusantara FC. Tertinggal 1-0, Ran Nusantara FC langsung menaikkan tempo permainan cepat. Dan pada menit ke-37, Rio Fahmi berhasil mencetak gol yang mendapat assist dari Rico Simanjuntak. Kedudukan pun menjadi 2-0 untuk Persija Jakarta. Dan pada menit ke-46, Marwoka berhasil mencetak gol dan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Kedudukan 2-1 pun bertahan hingga peluit babak pertama berakhir.